Pusat Polisi Militer Angkatan Darat menggelar rekonstruksi kasus tabrak lari dan pembuangan jenazah sejoli oleh tiga anggota TNI. Rekonstruksi digelar di dua lokasi, yakni Nagrek, Jawa Barat, dan di Banyumas, Jawa Tengah. Ketiga tersangka oknum TNI Angkatan Darat tiba di TKP kedua, yakni Jembatan Menganti Banyumas, Jawa Tengah. Dengan membawa kedua korban, Handi dan Salsabila, menggunakan mobil Kolonel P dan dua anggota TNI lainnya, kemudian membuang keduanya dari atas jembatan. Pada rekonstruksi ini, tampak Kolonel P dan Kopda AS membuang kedua korban tabrakan ke dalam sungai dari jembatan Menganti Banyumas. Kopdu DA tidak tampak terlibat dalam reka ulang pembuangan tubuh Handi dan Salsabila. Diketahui dua pasangan sejoli ini dibuang dalam satu lokasi saja meski jenazahnya ditemukan di wilayah Banyumas dan Cilacap. tadi ada beberapa kita juga nggak melihat tapi intinya kegiatan yang dilakukan di jembatan tkp nya di jembatan jembatan mengantri kita lihat secara umum memang tempat pembuangannya di sini hanya satu pak di sini aja pak ya lokasinya pak ya di sini ya sebelumnya di TKP pertama yakni di Jalan Raya Bandung Garut Desa Ciaro, Nagrik, Jawa Barat. Ketiga tersangka dihadirkan dalam reka ulang di Nagrik, Jawa Barat. Dalam rekonstruksi, Kolonel P yang menjadi otak pembunuhan dan dua oknum TNI Angkatan Darat datang dari arah Bandung mengendarai mobil. Peristiwa kecelakaan pun terjadi. Dari reka adegan itu terungkap, Sasabila berada di kolong mobil dan Handi berada di samping mobil seusai ditabrak tiga tersangka. Adegan terakhir, para tersangka pergi dan membawa kabur kedua korban dengan dalih akan mengevakuasi ke rumah sakit. Kolonel P dan dua tersangka lainnya tampak di borgol tangannya mengenakan seragam tahanan berwarna kuning. Di bagian belakang tertulis tahanan militer Pomdam Jaya. Warga menyoraki ketiganya saat keluar dari mobil dan berjalan di kawal polisi militer ke titik lokasi kejadian. Puluhan anggota polisi militer tampak mengawal ketat proses reka adegan ini.